Salam inspiratif, salam merdeka belajar. Tetap semangat, kawan-kawan, untuk mempersiapkan peserta didik di ajaran mendatang karena kita sudah diplot dengan kurikulum merdeka belajar. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang bagaimana menyusun modul ajar atau apa dan bagaimana sebenarnya modul ajar pada kurikulum Merdeka, khususnya dalam jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa modul proyek merupakan sebuah perencanaan pembelajaran dengan konsep pembelajaran berbasis project-based learning. Dan istilah itu biasa kita kenal dengan PGBL, ya, jadi Project Based Learning, yang disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik. Nah, fase ini sendiri kalau di tingkat pendidikan dasar, di sekolah dasar ya, itu terbagi ke dalam tiga, ada fase A, B, dan C. Di mana fase A ini, para siswa yang mereka tergabung dalam kelas 1 dan 2, kemudian fase B itu kelas 3 dan 4, dan fase C itu kelas 5 dan 6. Nah, modul proyek ini disusun dengan mempertimbangkan tema serta topik proyek dan berbasis pada perkembangan jangka panjang. Artinya tidak berhenti pada setiap jenjang kelasnya, tetapi kita akan memprioritaskan pada akhir fase atau tahapan, di mana tadi sudah saya sebutkan bahwa di tingkat pendidikan dasar ada fase A, B, dan C. Nah, modul proyek ini dikembangkan berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila, kemudian ada elemen dan sub-elemen, di mana semuanya itu jika kita cermati kembali, ada dalam ruang lingkup profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan modul ajar ini adalah mendeskripsikan sebuah perencanaan kegiatan sebagai suatu proyek di dalamnya terdapat panduan bagi para guru, bagi para pendidik untuk dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan penguatan profil pelajar Pancasila dalam tema tertentu. Nah, para guru dalam hal ini memiliki kemerdekaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul proyek yang tersedia sesuai dengan konteks, sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan peserta didiknya. Oleh sebab itu, dalam hal ini, kegiatan pembelajaran akan mengarah pada aktivitas peserta didik. Dan kita juga akan mengenal istilah tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi sudah ada pada video sebelumnya. Nanti kawan-kawan para guru hebat bisa melihat kembali ulasan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pemerintah menyediakan beragam contoh modul proyek dari berbagai fase dan tema yang berbeda untuk membantu para guru untuk mempermudah para pendidik yang membutuhkan referensi, membutuhkan inspirasi dalam pengelolaan proyek tersebut. Modul proyek itu dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya, serta dibutuhkan beberapa kelengkapan untuk dapat diimplementasikan atau dapat dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Nah, ada beberapa komponen-komponen penting
yang harus kita cermati. Yang pertama adalah informasi umum, di mana di sana terdapat identitas penulis modul, kemudian lanjut pada sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Berikutnya ada target peserta didik. Lalu ada relevansi tema dan topik proyek dalam setiap satuan pendidikan. Nah, pada bagian B, ini ada yang kita sebut sebagai komponen inti. Dalam komponen inti ini, kita akan jabarkan secara singkat tentang deskripsi proyek. Kemudian, di sana juga terdapat dimensi dan sub-elemen profil pelajar Pancasila yang saling berkaitan atau terintegrasi, baik itu dalam tema maupun mapel atau mata pelajaran. Selanjutnya ada tujuan spesifik untuk fase tersebut. Nah, ini sudah sangat jelas dan tentu saja dalam setiap pembelajaran kita memiliki tujuan. Namun demikian, tujuan ini lebih terperinci secara spesifik. Ya. Selanjutnya ada alur kegiatan proyek secara umum. Kemudian ada asesmen dan ada pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan ini biasa sering kita gunakan untuk menarik minat belajar siswa, sehingga mereka lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang kita berikan. Nah, kemudian kita susul dengan adanya pengayaan dan remedial. Pada tahapan pengayaan, bisa kita berikan soal atau muatan-muatan yang berbasis higher order thinking skill atau yang kita kenal dengan istilah HOTS, ya. HOTS bukan sekedar soal, hanya soal saja, tapi HOTS juga harus mengarah pada kemasan pembelajaran yang kita berikan pada peserta didik. Selanjutnya, ada refleksi peserta didik dan pendidik. Refleksi ini kita berikan bukan hanya untuk para peserta didik atau siswa, namun demikian kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, dituntut untuk terus merefleksikan terhadap apa yang telah kita berikan kepada para siswa dengan harapan manakala terdapat sesuatu hal itu bisa kita tingkatkan menjadi lebih baik. Ini adalah salah satu fungsi daripada refleksi. Nah, pada bagian ketiga atau komponen ketiga, di sini ada lampiran. Pada lampiran terdapat LK, LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Kemudian ada bahan bacaan atau literasi dan glosarium. Kemudian ada juga daftar pustaka. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, untuk modul proyek ini bersifat fleksibel. Ya, bersifat fleksibel. Pendidik di setiap satuan pendidikan diberikan kebebasan atau memiliki otoritas untuk mengembangkan setiap komponen dalam proyek sesuai dengan konteks lingkungan, sesuai dengan konteks kearifan lokal sekolah. Nah, kemudian setelah itu juga setidaknya memuat visi dan misi satuan pendidikan. Kemudian dalam hal ini bisa ditambahkan lagi tentang kesiapan setiap satuan pendidikan dan kebutuhan belajar peserta didiknya. Maka setiap sekolah ini boleh mengurangi, boleh menambah ya, jumlah komponen sesuai dengan konteks masing-masing. Nah, ini diberikan kebebasan. Maka Bapak Ibu guru bisa memilih, bisa menyesuaikan, bisa mengadopsi terhadap beberapa contoh modul ajar yang sudah ada, kemudian bisa dikembangkan lebih sesuai dengan potensi, sesuai dengan bakat dan minat, sesuai dengan karakteristik peserta didik yang dimiliki di setiap satuan pendidikan. Nah,
Dalam pelaksanaannya, setiap satuan pendidikan nanti atau dalam hal ini para guru boleh membuat modul proyek sendiri. Ya, ini boleh mengadopsi kemudian kita kembangkan berdasarkan target capaian kita itu kita kembangkan. Atau istilahnya kita bisa mengkreasi modul yang sudah ada dan menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekolah kita. Oleh sebab itu, dalam hal ini yang pertama, kepala sekolah setidaknya memiliki kesiapan untuk menganalisa baik itu kondisi ataupun kebutuhan peserta didik, kemudian pendidiknya, ya, serta yang dimiliki oleh sekolah. Dalam hal ini juga meliputi sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua, pendidik melakukan asesmen, diagnostik. Pendidik melakukan asesmen diagnostik terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didik. Hal ini menjadi penting karena untuk mengetahui sejauh mana para peserta didik kita itu telah memahami, sejauh mana mereka dapat kita ajak bergerak untuk menimba pengetahuan dan wawasan yang lebih. Dalam hal ini sudah terintegrasi dalam setiap materi yang ada dalam modul ajar tersebut. Kemudian, para guru ini juga harus mengidentifikasi tema dan topik, melakukan analisa sederhana. Ya. Sehingga apa? Ketika menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai, ini sesuai dengan kebutuhan para siswa. Selanjutnya, kita buat sebuah perencanaan di mana di dalamnya terdapat beberapa instrumen asesmen ya, untuk mengukur kompetensi yang sudah dicapai para siswa. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya pendidik, para guru menyusun modul proyek berdasarkan komponen-komponen yang disarankan tadi. Kita dapat menentukan komponen-komponen esensial dalam hal ini materi sesuai dengan kebutuhan proyek. Kemudian para guru memberikan kesempatan untuk saling berkolaborasi, baik peserta didik juga Bapak Ibu guru. Ini bisa kita bentuk seperti tim teaching, gitu ya. Sesuai dengan komponen yang sudah ada atau komponen yang tersaji sesuai dengan karakteristik peserta didik di setiap satuan pendidikan. Maka konten materi yang kita berikan adalah konten materi esensial. Selanjutnya, modul akan siap digunakan dan jangan lupa yang terpenting dan paling akhir di sini terdapat evaluasi terhadap pengembangan modul. Nah, modul tidak berhenti di situ, tapi juga perlu di-upgrade dan perlu di-update menyesuaikan kebutuhan. Bapak Ibu, contoh-contoh modul ajar itu juga bisa langsung diakses melalui laman data Dikdasma. Nah, ini boleh dilihat kembali manakala apa yang sedikit saya berikan belum dapat dipahami sepenuhnya. Tetapi setidaknya saya sangat berharap atas apa yang telah saya sampaikan dengan sedikit informasi ini juga akan memperkaya Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu mampu menyelesaikan, mampu merencanakan modul atau proyek pembelajaran yang nantinya bisa diterapkan dan digunakan untuk para siswa kita dalam belajar. Tentu untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Salam inspiratif.